ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونتوكل على الله في أمور الدنيا والدين. صلاة وسلاما على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آمين أما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sama-samalah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini di atas kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita kalian untuk kita datang beramai-ramai mengimarahkan rumah Allah yang mulia ini. Di samping itu kita meneruskan sedikit sebanyak tazkirah dengan perkara yang berkaitan dengan pesanan Allah dan juga pesanan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita teruskan pada malam yang penuh barakah ini, iaitu kita tahu yang kita ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat akhirul zaman. Umat Nabi Muhammad ini dikatakan umat akhirul zaman sehinggalah kita bertemu dengan kiamat. Bermulanya daripada Nabi bersabda, Bu'istu ana wassa'ati kahataini. Lalu Nabi memberi isyarat begini, aku dibangkit antara aku dengan kiamat itu sebegini. Nah, Nabi beri isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Nah, bermaknanya tidak dicelah dengan jari yang ketiga, artinya tidak ada Nabi lagi. Nah, yang akan bangkit selepas daripada Nabi Muhammad. Bila ada saja orang mendakwa Nabi, mendakwa Rasul, maka mereka ini dikatakan Dajjal, dikatakan dikatakan penipu. Nah, Dajjal juga Nabi gelar kepada orang-orang yang mendakwa dirinya Nabi dan Rasul. Nah, banyaknya orang yang mendakwa Nabi dan Rasul akhir zaman ini. Nah, jadi kita ini kena tahu dan kita kena sedar bahwasanya kita ini adalah umat Nabi Muhammad, ialah umat akhir zaman. Tidak ada di depan kita ini akan munculnya Nabi baru membawa syariat baru. Nah, cuma akan turunnya Nabi Isa pada satu ketika nanti untuk memerangi dan memusuhi Dajjal yang sebenar itu, yang mendakwa dirinya Tuhan, Dajjal yang membawa kerosakan di muka bumi. Tapi itu pun tidaklah dia membawa syariat baru daripada Allah. Bahkan datangnya Nabi Isa akhirul zaman kelak akan membawa, akan menegak terus segala macam syariat Allah Subhanahu wa taala mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perlulah kita menyedari hakikat ini, maka kita berpegang teguh dengan kitabullah, pesanan-pesanan Allah, dan juga kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi, segala apa yang Nabi berpesan kepada kita untuk kita meneruskan amalan,
kehidupan di muka bumi sebagai ianya bekalan untuk kita bawa ke alam akhirat kelak. Harta banyak kita tak bawa, kita ada rumah besar, kita ada rumah teres banyak beri sewa ke orang. Tak, kita tidak bawa pergi bersama dengan kita, harta kekayaan kita, saham dalam bank-bank. Tak, segala macam apa yang kita miliki, tidak apa pun yang kita bawa. Tak, tidak apa yang kita bawa, malaikat amalan kita. Yang akan ikut jenazah kita tadi tiga. Tiga perkara Nabi kata, Nabi pesan. Tak? Tiga perkara yang akan mengikuti dan mengikuti jenazah. Dua daripadanya akan balik. Dan satu kekal bersama dengan kita. Yatba'u malahu, akan diikuti oleh harta. Kenderaan ke apa ke ikut. Dah, wa ahlahu, dan keluarga. Dah. Hal lain balik belaka. Harta dan keluarga balik. Yang tinggal bersama kita adalah amalan kita. Lalu itulah Allah berpesan supaya kita berbanyak-banyakkan mencari dan apa mendapatkan bekalan untuk alam sana. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah sebanyak mungkin kita. Fa inna khairaz zadit taqwa. Kerana sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam erti kata kita melaksanakan segala perintah dan suruhan Allah dan kita menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara syariat Nabi yang besar datang kemari untuk memberi pengajaran daripada Allah kepada umat manusia dan untuk kita sama-sama berbuat kebaikan dan kita berusaha untuk menjadikan diri kita orang yang soleh dan beramal soleh. Nah, kerana banyak ayat daripada Al-Quran yang Allah memberi syurga itu kepada siapa? Pertamanya orang beriman, yang keduanya orang beriman tadi yang beramal soleh. Nah, innallazina amanu wa amilussolihat. Innallazina amanu wa amilussolihat. Banyak yang kita dengar ayat-ayat sebegini rupa yang mana Allah dah suruh kita berusaha menegakkan keimanan kita, akidah kita dalam hati dan terus kita beramal soleh. Apa dia tu beramal soleh? Apa jua amalan sama ada yang dia tu peringkat wajib ataupun ianya peringkat sunat, kita rebut. Nah, kita rebut bersama. Nah, saya berpesan kepada diri dan juga kepada para hadirin hadirat, muslimin muslimat, untuk kita berusaha menegakkan iman di dada kita, dalam hati kita, tentang apa nama kejaknya akidah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berusaha sedaya upaya dah untuk kita berbuat amalan soleh. Nah, jangankan kita yang disuruh untuk beramal soleh, Nabi pun Allah tegur. Nabi pun Allah suruh. Nabi pun Allah perintah. Sebagaimana ayat dalam surah Al-Mu'minun. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul sekalian, kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Makailah kamu daripada makanan yang halal, daripada harta yang halal. Kerana itu adalah lahirnya makanan tayyibat, makanan yang halal yang baik. Wa'malu salihah, dan beramalah kamu dengan amalan-amalan yang soleh. Dah, Nabi pun Allah tegur, Allah suruh, Allah perintah supaya dah berbuat amal soleh. Sedangkan para rasul itu kita tahu mereka ini adalah insan yang terpilih. Manusia lelaki yang terpilih, yang dipilih oleh Allah dari kalangan apa nama umat dia, inilah yang terbaik. Dari kalangan umat, katakanlah Nabi Allah Shu'aib,
Kalangan umat dia, dialah yang terbaik. Nabi Saleh, dialah yang terbaik. Nah, dengan itu pun Allah perintah suruh berbuat amalan baik. Nah, amalan yang soleh. Nah, bagi kita banyak sekali lah. Nah, tu Allah suruh kita berbuat. Nah, berbuat baik. Kepada siapa? Kepada semua makhluk Allah. Jangankan manusia, hatta binatang, hatta pokok-pokok tumbuhan. Nah, berbuat baik dengan dia. Berbuat baik dengan dia. Nah, jangankan manusia, sesama manusia. Manusia dengan binatang, Allah suruh buat baik. Manusia dengan tumbuhan, Allah suruh kita berbuat baik dengan dia. Kerana dia makhluk, kita pun makhluk. Kita makhluk Allah, semuanya binatang ke tumbuh-tumbuhan itu juga adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu, beramal soleh ini diperintah oleh Allah bukan kepada kita sahaja. Dituntut, disuruh, diperintah, ditekan. Apa jualah ayat kita nak kata, tapi bukan kita sahaja. Umat hamba Allah, bahkan para nabi, para rasul juga mendapat teguran ini daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, Allah mencerita banyak dalam Al-Quran. Nah, terutamanya pesanan Luqman Al-Hakim kepada anak. Nah, pertama sekali Luqman Al-Hakim, dia berpesan kepada anaknya supaya berbuat amalan yang soleh itu. Maka setinggi-tinggi amalan soleh adalah beriman kepada Allah dan berbuat segala macam yang diperintah oleh Allah. Tapi jangan sekali-kali bersyirik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa idz qala Luqman liibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunai. Ingatlah tak kala Luqmanul Hakim, Sayyidina Luqman berpesan kepada anak dia, "Hei anakku, la tusyrik billah." Nah, tak ada dia kata benda lain itu, tidaklah. Berpesan pertama kalinya adalah jangan bersyirik dengan Allah. Kukuhkan akidah dengan Allah, tapi jangan syirik sekali-kali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa itu? Nah, inna syirka la zulmun azim. Diberitahu oleh Luqman kepada anak dia bahwasanya syirik itu adalah la zulmun azim, dosa yang begitu besar sekali. Tidak ada dah dosa yang sangat dimurkai Allah adalah apa dia? Syirik kepadanya subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu tu ayat yang berikut, wa wassainal insana biwalidayh. Nah, wa wassainal insan, kami berwasiat kepada sekalian manusia. Bukan kepada Luqman untuk diwasiat kepada anak dia saja, bahkan perintah Allah berwasiat kepada semua manusia. Gapo dia tu? Berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Terutamanya ibu. Nah, ada sahabat mari tanya Nabi, "Ya Rasulullah, kepada siapa aku berhak berbuat baik?" Nabi kata apa? "Ummuka." Ibu kamu. Selepas daripada ibuku, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibu kamu. Selepas daripada ibuku, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibu kamu. Tak. Selepas daripada ibuku, siapa ya Rasulullah? Yang keempat barulah abuka. Tak, ayahmu. Berapa kali Nabi sebut ibu? Tiga kali berbanding ayah. Kenapa itu? Nak menunjukkan bahawa anak ini adalah perlu dan wajib dah mentaati ibu bapa. Dah, dan jangan sekali-kali menderhakainya. Jangan sekali-kali menyebabkan, membangkitkan kemarahan ibu ataupun bapa. Kita ni anak-anak mesti ingat. Dah. Tu. Allah berpesan melalui Al-Quran atas lidah Luqman tadi.
berwasiat kepada sekalian manusia, kepada ibu bapa husna, berbuat baik. Maka itu juga daripada amalan yang soleh. Amalan yang soleh selepas daripada beriman kepada Allah, terus Allah sebut supaya kita mentaati dua ibu bapa. Sebagaimana Allah firman dalam surah Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dah, Allah mewajibkan kita. Allah memutuskan untuk kita jangan sekali-kali menyembah malaikat dia. Wa bil walidaini ihsana. Tidak sebut nabi ke? Nah, tak ada sebut. Beriman kepada Allah, beribadat kepada Allah, wa bil walidaini ihsana. Dan terus Allah nak menyebut, hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Nah, adalah satu tuntutan kepada kita untuk kita berbuat baik kepada ibu bapa. Nah, sama ada mereka itu tua ataupun masih muda, kita anak ni, Allah larang kita. Fala taqul lahumā uff. Jangan sekali-kali kita berkata kepada kedua ibu bapa itu dengan kataan uff. Dah. Uff, ah, ih, apa jualah. Tapi orang Arab dia guna zaman jahiliyah itu. Sesuatu dia tidak suka kepada mak ayah, dia kata uff. Ha, uff. Bahasa kita apa nak panggil lah. Anak kita suruh. Yalah dah tu. Jangan kata. Tu. Dah. Apa juga bahasa kita, lorak yang kita guna bagi mengguriskan sekecik-kecik perkataan yang keluar daripada mulut kita mengguriskan hati ibu. Uff. Dah. Jangan sekali-kali kita kata uff. Dah. Dalam surah Luqman tadi, setelah dia suruh kita berbuat baik kepada ibu bapa, kita kena kenang dan ingat jasa dua ibu bapa tadi. Mereka bekerja untuk si ayah cerah pagi keluar pada rumah, balik-balik tu dekat-dekat maghrib. Dah. Demi nafkah keluarga itu yang menjadi tanggungjawab si bapa, dan ianya adalah ibadat sebagaimana yang kita pernah bicara. Kerja itu adalah ibadat. Niat nak menafkahkan keluarga. Tak. Kalau ayah yang tua, anak yang keluar daripada rumah mencari kerja, kerja anak itu adalah ibadah untuk nak menjaga, beri makan minum kepada ayah yang sudah tua, yang sudah uzur. Ingat jasa mereka ini. Kenangkan jasa mereka ini. Tak. Si ibu pula mengandung bukan main. 9 bulan kita dalam kandungan dia. Nah, begitu dahsyat sekali pengorbanan. Bawa piku kita ni 2 kilo setengah, 2.3, macam-macam anak yang lahir. Hak 4 kilo pun ada, hak 5 kilo pun ada. Cuba kita bayangkan kalau kita, si anak ni ambil benda seberat 3 kilo, piku jangan letak-letak. Macam mana keadaan? Sebab itu Nabi kata ummuka, 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 summa abika. 3 kali ibu barulah si ayah. Kerana pengorbanan ibu ini adalah suatu pengorbanan yang besar. Dah. Pengorbanan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sebab itu Allah beri keutamaan syurga itu di bawah tapak kaki ibu berbanding bapa. Allah beri syurga itu di bawah tapak kaki ibu. Nah, berbanding bapa. Nabi tak ada kata. Yang Nabi kata, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Nah, syurga itu adalah di bawah tapak kaki ibu-ibu. Maka kita ni si anak. Nah, kita yang masih lagi ada ibu bapa, kita berbuat baiklah kepada dia. Nah. Dan Nabi juga ada perpesan, kita kena ingat bahawa di akhir zaman kelak, dah bila dekat-dekat dengan nak berlakunya kiamat, maka di situ akan bertukar keadaan.
bertukar keadaannya menjadi apa? Dah, tanda di antara tanda kiamat, Nabi kata dalam satu hadis yang kita bicara dulu adalah ibu itu menjadi hamba kepada anak. Ibu melahirkan tuan hamba. Jadi siapa yang jadi hamba? Ibu tu jadi hamba, anak tu jadi tuan hamba. Dah, anak akan jadi tuan hamba. Ibu yang melahirkan anak yang duduk pikul 9 bulan, kemudian setelah melahirkan bertarung nyawa si ibu nak melahirkan anak. Dah, jaga anak. Jangankan apa, seekor lalat, seekor nyamuk nak mari hinggap pada anak, nyekejar di ibu tadi. Dah, lenyek dia bukan main. Jaga kita. Dah. Beri susu, jaga kita dalam tempoh 2 tahun sepuluh selepas daripada kita kita dilahirkan. Menyusu kita, jaga kita betul-betul. Dah, dengan keadaan tidak jarang meletakkan, menjauhkan antara dia dengan kita, kita si anak ni. Maka dengan sebab itu, di antara tanda kiamat, Nabi kata dalam hadis yang kita bicara dulu, di antara tanda-tanda kiamat itu, apabila tuan hamba, hamba melahirkan tuan hamba. Tak. Jadi yang menjadi hamba tu orang yang melahir. Siapa? Ibu. Anak yang dilahir daripada ibu itu akan jadi tuan hamba. Tak. Akan jadi tuan hamba. Jadi tuan hamba maknanya ikut anak suruhlah. Mak kena ikut. Ha, itu terbalik. Terbalik keadaan. Belum lagi yang Nabi cerita bahawa dibiarkan. Ibu-ibu ini anak dibiarkan. Tak jaga. Susah tak ada. Kerana kerja dan sebagainya. Ada di antara kita yang sanggup. Kita tu bukan kita di sini. Kita di tempat lain. Ada yang sanggup ambil anak itu diletak kepada pusat jagaan orang tua. Tak. Ada setengah daripada setengah mengambil ibu ataupun bapa lalu giletak, dikirim pada pusat jagaan orang tua dengan alasan macam-macam. Tak? Dengan alasan macam-macam. Tak ada lah. Mak ayah tak ada nak kawal lah. Tak? Tak ada nak jaga. Sebab kerja yang begitu ketat sangat. Nah. Siapa sanggup? Giletakkan ibu bapa pada pusat itu. Kami pernah bawa pelajar itu pergi buat lawatan kepada pusat mereka ni. Nah. Menyedihkan. Pelajar kami termasuk kami sendiri guru para pengiri pun menangis. Nah. Dia tengok kita tu, Allah dia peluk macam kita tiap anak dia. Padahal kita pergi ziarah je. Bawa makanan hadiah sempena pada hari-hari tertentu. Dah berapa lama dah pakcik di sini? Nak masuk 2 tahun. Dalam tempoh 2 tahun ni, anak mari sokmo. Awal dia mari hantar sampai ke hari ni nak masuk 2 tahun, tak ada nampak mata hidung lagi. Sebab kami. Allahu Rabbi, macam mana agaknya hati dan perut si anak ni. Letak tu 2 tahun dah, nak sampai 2 tahun dah ni. Daripada hari dia mari hantar pakcik kat pusat jagaan ini, sampai ke hari ni, dah nampak mata hidung lagi anak. Musim raya tak raya, hari bapak, hari ibu, dah. Tak tahu pergi ke mana. Tak tahu duduk mana. Apa yang menyibukkan si anak sehingga begitu lalu. Agak-agak macam ni. Kalau berlaku kepada kita. Nah, macam mana perasaan kita terhadap anak? Nah, tapi walaupun keadaan begitu, si ayah pakcik tadi ni masih lagi bersangka baik. Husnuzan terhadap anak.
Mungkin anak dia sibuk, mungkin anak dia ini apa, jatuh sakit, uzur dan sebagainya. Dah kerja-kerja, penat-penat, rehat, tak ada nak mari hari cuti minggu, hari cuti apa cua cuti, tak ada nak mari. Menangis kami. Kami dengan pelajar, hak puai cara puai. Hak puai cikgu ustazah, ha, hak pergi melawat kaum ibu pada tempat yang sama itu, menangis. Bila mendengar luahan daripada si ibu yang diletak oleh anak mereka. Dah. Berapa lama dah makcik ni? Eh, nak masuk 3 tahun dah. Dah. Anak, mari sama dah. Jaga-jaga, lama-lama sekali. Dah. Hari raya apa balik dah? Hari raya tak dah. Dia balik ke rumah tu. Dia tunjuk rumah tu. Rumah siapa tak tahulah. Dah. Isteri kedua ke apa dah pastilah umah nu dia kata. Nah. Ziarah amari bawa kek, bawa tupak, bawa apa ziarah letak batu sekejap aja tak sampai sejam balik. Ataupun lalu jalan. Nah. Tu dia. Kami yang pergi ziarah tu dia menganggap macam anak, dia tak panggil. Dia tak panggil lah ustaz, dia panggil anak, 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 anak. Dia panggil ke kami ni anak, anak. Nah. Pelajar kami panggil cucu. Macam cucu dia. Dia tu tengok kami. Siapa pergi jangan baliklah. Kalau boleh siapa malam. Bermalam di sini. Ya subhanallah. Macam mana keadaan hati kami. Bila mendengar luahan daripada si ibu tadi. Meluahkan. Dah. Tapi gitulah. Hati mereka, ucapan mereka keluar kepada si anak. Yang anak dah lupa kepada ibu ni. Nah, tak ada dengar, tak ada kami dengar keluar daripada kata mulut mereka ini kata-kata yang orang kata tak balas budi ke, tak pandai anak yang tak tahu, tak ingat jasa mak ayah, tak ada. Nah, yang satu lagi tu baru nak masuk 2 tahun, langsung mak ayah tu anak beranak tak mari ziarah. Anak makcik berapa orang? Anak makcik berapa orang? Suami meninggal dah. Accident. Inna lillah wa inna raji'un. Dah anak berapa orang? 11 orang. 11 orang. Seorang tak boleh nak jaga ibu, ya subhanallah. 11 orang anak. Mak ayah tu boleh jaga anak 11 orang. Tapi anak 11 orang ni tak boleh nak jaga mak seorang. Yang suami tu dah meninggal dunia. Allahu Rabbi. Macam mana agak-agaknya nak boleh masuk syurga kedok ni anak-anak kalau kita berada di tempat di situ. Dah. Kalau kita jadi ibu lah, saya lah khususan. Dah, barangkali supah hari-hari anak tak ingat jasa, anak tak kenang budi. Dah, duk mabuh mana ni anak ni tak mari ziarah aku. Kalau saya jadi ibu. Dah. Mulut tu huduh tak patutlah. Tapi mereka ini tak ada luah, tak ada kedengaran langsung. Kata-kata pahit, buruk ke apa kepada anak. Bahkan senantiasa berdoa kejayaan kepada anak-anak. Tak. Manusia terbalik. Tak, terbalik. Ayah anak tu jadi raja dan ibu tu jadi hamba dia. Tak. Ada si anak, ada si ibu yang meluahkan dia sendiri dah sanggup dan minta anak untuk nak datang ke sini. Bapa, kerana kalau dia duduk kat rumah anak dia jaga, anak dia tu buat kami macam khadam. Macam budak suruhan. Mak basuh baju, mak basuh pinggang, mak ngasuh anak. Dah. Tu. Anak mak pokas sekali-sekala minta lah. Lama tak makan nasi lemak. Ayam goreng. Beli juga nasi lemak, ayam goreng. Basuh baju. Kalau tak basuh baju, tak ada hakang. Allahu Rabbi, macam mana ni perut anak ni, hati anak ni, sikap anak yang macam ni. Ya subhanallah. Sedih kita dengar. Tak? Kita sebagai sangat digalak lah. Saya awal-awal mari hijrah, mari pada petani, mari duduk sini. Lepas tu orang bawa pergi. Tepat minta maaf, saya tak tahu.
Tepat tu berapa? Orang kata awal-awal mari berkhidmat dengan yayasan Islam, dah jadi ustaz di cikgu, ah dalam minggu pertama atau minggu kedua dah, ah orang kata nak bah ini lagi bawa ziarah, pergi bawa pelajar pergi jalan. Kami pun dah tahu. Dah duduk sini, duduk di Binjai tapi dah tahu pergi ke mana. Tepatnya itu tepi pantai. Ingatnya begitu. Kampung mana saya pun tak tahu. Peristiwanya yang macam kita ni 2005. Tak, 2005 tahun. Tahun 2005. Tak. Mana tempat, saya minta maaf nak cerita tak boleh. Karena saya baru mari daripada petani, menetap di sini. Jadi, duk gelak gambar lagi. Tahu tahu Kuala Terengganu pun tahu dah habis. Tak. Kalau orang letak saya kat Kemamai tu, kat Cukai tu nak balik. Nak balik Binjai tu tak tahu. Mereka kena naik. Gapa gerak ke? Ada-ada tak main tu gerak. Tak. Nak balik sendiri memang tak boleh. Baru sangat. Supa juga dengan tempat tadi. Kat mana? Ha? Eh, tak ingat. Dungung ke Marang ke mana. Saya tak pasti. Tapi, kita digalakkan ziarah tempat-tempat begini. Bawa anak sekali. Belah dia tengah. Begabar susahnya mereka ini. Dah mengandung kita, beri susu kita, jaga kita. Hatta pagi-pagi sekolah, petang-petang dia ambil. Eh, bila kita tua sikit. Nyum, jadi tak di pusat jagaan, apa nama dia? Pusat jagaan orang tua. Gitulah lebih kurang. Tak? Allahu Rabbi. Inilah tanda-tanda kiamat yang Nabi selalu pesan kepada kita supaya kita berhati-hati. Kerana ada satu riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, ada Nabi bersabda, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlaku kiamat. Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah anak-anak seseorang menjadi punca kemarahan bagi ibu bapaknya. Anak itu merupakan yang jadi punca kemarahan orang tuanya. Nah, yang tadi dalam hati kecil dia confirm dia marah, tapi lisannya itu masih lagi, kerana lisan mak ini ingat racun. Nah, yang Nabi kata lidah racun itu lidah ayah, lidah ibu, lidah ayah, lidah ulama. Di bawah dia tu, di bawah lidah tiga golongan ni. Siapa? Ibu, ayah dan ulama adanya racun. Apa makna racun di sini? Maknanya apa jua? Apa jua keluar daripada mulut tiga-tiga orang ini terhadap seseorang, Allah menerima dan menjadikan apa yang mereka sebut. Allah menurunkan apa yang mereka sebut. Kalau mu ayah, ibu, kalau ibu, kalau ayah, kalau orang alim marah dan mengeluarkan kata-kata yang buruk contohnya, buruklah pada orang yang berkata itu. Tak? Kerana di bawah lisannya itu adanya racun. Bahaya sangat-sangat. Maka kita kena jaga mulut tiga orang ini supaya jangan berkata. Jangan supaya mereka berkata. Keluar ayat yang tak baik daripada tiga golongan ini. Ibu, ayah dan ulama. Dah. Sebab itu, mak tu diajar juga oleh Nabi. Kita panggillah anak, nama anak itu dengan nama-nama yang baik. Muhammad. Tu. Nak marah bagaimanapun, jangan keluar. Anak binatang itu, anak binatang ini, contoh. Tak, jangan keluar. Nanti tabiat PA perangai dia macam apa yang kita kata. Contohlah, contoh. Oh, panggil-panggil tak dengar, kita suruh dia tak buat, lari pun tak dengar. Kita kata, bahasa anak, anak ke apa? Anak beruk. Beruklah tabiat dia pula. Kerana mulut mak itu adanya racun. Mulut ayah adanya racun. Mulut apa ulama adanya racun. Jangan sampai mereka tiga golongan ini mengeluarkan kata-kata. Artinya, janganlah kita menyebabkan jadi batu api yang membangkit kemarahan mereka ni. Jangan kita jadi batu api yang membangkitkan kemarahan tiga golongan ni. Maka Nabi kata, di akhir zaman ini akan berlakunya
anak-anak yang membangkitkan kemarahan ibu bapa. Tak suruh tak buat. Mak ayah dia tak suruh benda yang tak baik, tentu sekali dia suruh benda baik. Tak ajak mari surah, tak mari. Suruh dia pergi surah, dia tak pergi. Tak akan menyebabkan jadi kemarahan dan membangkit kemarahan ibu bapa. Tak. Atau kerana ibu ini tiga kali Nabi kata ummuka 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 abika yang keempat. Orang yang perlu kita berbuat baik sangat-sangat mengangkat darjat mereka ini setinggi-tinggi darjat. Dah. Tu dia. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih tinggi darjat orang yang paling dekat dengan kita adalah ibu. Maka Nabi berpesan daripada hadis Aisyah tadi, tidak akan berlaku hari kiamat sehingga anak seseorang itu menjadi punca kemarahan bagi ibu bapa. Nah, apalagi dalam hadis ini, yang keduanya hujan akan menjadi panas. Nah, hujan akan menjadi panas. Dalam makna hujan itu berkurangan. Tak. Hurai-hurai itu satu hal, satu musibah. Tapi bila datangnya hujan juga dengan keadaan musibah. Tak. Cuaca menjadi panas dan udara telah tercemar. Ini pesanan Nabi, tidak akan berlaku kiamat. Pertama tadi, anak merupakan punca kemarahan orang tua. Anak yang menjadi punca kepada ayah dan ibu, ibu dan ayah itu mengeluarkan kata-kata yang tak baik terhadap mereka. Anak pula menjadi punca menyebabkan apa? Mereka ini terpaksa. Terpaksa pukul, terpaksa apa nama sebab, terpaksa apa nama membuat perkara yang lebih, orang kata lebih keras. Kerana dinasihati dengan lisan, tidak didengar. Nasihat dengan mulut, tak dengar. Tapi akhirnya, berilah sebab sekayu. Atas belakang baru dia reti. Itu puncanya. Punca boleh si ayah dan ibu membuat kekerasan terhadap anak itu. Kerana anak ini menjadi telinga. Telinga besi, perut batu, hati batu. Istilah ketua kata, telinga besi, nak tembus tak boleh, nasihat tak boleh dengar, perut batu, keras. Tak? Tu, perut, perut tu maknanya hatilah. Anak akan jadinya apa? Telinganya besi, perutnya batu. Tak dengar kata-kata nasihat daripada mak ayah, bahkan apa jua yang dinasihati oleh ayah, dia turut membalas dengan kata-kata yang tak sesuai. Dah, terhadap mak ayah. Sedangkan mak ayah itu, jangan nak kata benda yang kasar. Uf, Al-Quran mengajar kita. Uf, satu kalimah tu pun, tak boleh dah. Dah, tak boleh dah nak kata. Apatah lagi ambil mereka berdua, giletak pada rumah-rumah jagaan orang tua. Dah, ingat. Kita berada keadaannya di alam, di zaman akan berlakunya kiamat tak lama lagi dah. Dah. Yang ketiga di antara tanda dalam hadis yang berkaitan dengan anak, yang keduanya hujan menjadi panas dalam erti kata hujan berkurangan. Dah, udara telah cemar. Yang ketiganya orang jahat bertambah ramai. Dah, orang jahat makin hari makin ramai. Dah. Dan galakkan daripada pihak-pihak tertentu itu untuk membuat kejahatan sangat banyak. Dah. Galakkan untuk berbuat suatu maksiat itu daripada golongan-golongannya tertentu adalah sangat banyak. Mendorong anak-anak untuk deraka, mendorong remaja-remaja supaya menjauhi rumah-rumah Allah, mendorong dah remaja-remaja supaya mereka ini bangun dan bangkit dan bersuara kepada ulama-ulama yang cuba menasihati mereka. Dah.
Kalau adanya benda ni berlaku di masyarakat kita, jelas kita berada di akhir zaman yang tak berapa lama dah. Dah. Yang wajarnya kita kena sedar dan kita bertambah amalan-amalan soleh kepada kita. Dah. Yang berikutnya, yang kelimanya, dah. Hadis yang diambil daripada Siti Aisyah ini, dah. Wajtari as-saghiru 'alal kabir. Anak-anak sudah berani melawan orang tua. Dah. Termasuk juga anak-anak di sini, termasuk juga pelajar-pelajar. Dah. Pelajar-pelajar mula berani melawan orang tua, termasuklah guru dan ustaz ataupun cikgu yang cuba mengajar dia. Melawan. Dah. Sama ada lawan itu lawan dengan kata-kata yang paling ketara sangat. Anak berani lawan dengan orang tua, pelajar demikian juga berani melawan dengan orang-orang yang cuba mendidik dia jadi insan, cuba mendidik beri ilmu kepada dia supaya jadi orang bijak pandai, tapi dah dia sanggup dan boleh melawan. Dah, sebagaimana anak tadi sanggup dan berani melawan, menjawab kata-kata, bahkan ada yang sampai tangan dan sampai kaki kepada mak ayah, ada di setengah-setengah yang sampainya juga lain daripada kaki, lain daripada tangan, tapi sampainya dengan objek-objek yang lain. Dan ada kalanya setengah pada setengah menyebabkan kematian dipukul oleh si anak. Itu menandakan yang kita ini di antara dah yang Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sehingga berlakunya 4-5 perkara yang kita sebut tadi. Tapi terutamanya di sini adalah menzahirkan, menuju kepada anak-anak supaya berbuat baik kepada ibu bapa. Dan kita ingat, doa ibu, doa bapa tidak ada hijab, tidak ada dinding antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dah, antaranya orang yang tidak ada dinding doanya sangat mustajab, doa ibu. Dah, doa ibu. Dan yang keduanya, orang yang kena zalim, doa yang mustajab. Doa orang kena zalim ni, Nabi berpesan, takutlah kita akan doa orang yang kena zalim. Kerana doa orang kena zalim, sama juga doa apa nama ibu bapa terhadap anak ni, tidak ada hijab, tidak ada dinding antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoalah walau apa jua keadaan kita, dah kita si anak, kita berdoa kepada ibu bapa. Ke ibu bapa juga berdoakan untuk kesejahteraan anak-anak, dah cucu cicit, mudah-mudahan tambah iman, kuatkan akidah, menjadi insan yang soleh. Kerana digalakkan oleh syarak untuk kita ibu bapa, untuk kita anak-anak, untuk kita masyarakat sekalian menjadi hamba yang soleh, yang patuh kepada syariat Allah, yang berbuat amalan soleh, mengikut ajaran Allah dan juga ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita tengok apa yang terdapat dalam masyarakat kita ni, tidak jauh bezanya dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dahulu. Di hari ini kita nampak jelas, semua sekali yang Nabi kata tu nampak di depan kepala kita, menunjukkan bahawa ianya dah tak lama dah kita akan bertemu dengan apa yang namanya kiamat. Dah.
Mudah-mudahan sedikit tazkirah akan memberi kesedaran kepada diri saya sendiri dan kepada para hadirin hadirat bermanfaat dengannya insyaallah taala. Waffaqanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim. Hadza wa billahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ya rabbi wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa a'malan saliha wa rizqan halalan tayyiba wa dhurriyatan saliha wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur. Akhrij يا الله من الظلمات إلى النور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.